Okey. Sekarang ini kita dalam perjalanan pergi ke Ustayak Bukit Puakah. Bukit Puakah. Dan Bukit Puakah, why the name so scary ya? Apa tu nama bukit? Siapa kasih nama tu Bukit Puakah? I think National Park they give the name. Ah. Because to those camper they will say highest point only lah. Ah. Yalah betul lah, that spot is the highest in the highest in Pulau Ubin lah. Yeah, in Pulau Ubin. But the Bukit Puakah can go in, cannot. Can lah. Kita akan pergi ke Bukit Puakah dan kita akan cuba tengoklah kalau boleh masuk. Kita masuk sekejap melihat katanya pemandangan yang cukup indah. Tapi sekarang ni tengok dah gelap ni macam susah sikit, tapi kita akan cuba sampai ke sana secepat mungkin eh. Baik, kita akan berehat dan kita akan rakamkan bila nak dekat sampai. Terima kasih. Ya, sekarang ini anda dapat lihat ini this one what river ah? Pulau Ubin, Sungai Ubin ah. This one ah. Ah, this one. This one don't have the name. Don't have ah. Oh, ini dia Jalan Endut Sen. Endut Sen eh. Okey, Bukit Puakah nak dekat sampai. Dan so Mr. Yak, you stay here how long ni? 20 years. 30 years. Oh, 20 years. 20 years ah. So down here got a lot of durian. Where if want to find durian during the season, where you go? Around here also. Along the roadside. Ah. this all durian tree ah. Durian tree. Oh. So down here, that means which part of the year durian will I mean you can get the fruit? Somewhere around May to June. So a lot Singaporean will just come here and yes. Oh, okay. Kita dah free mah. Yalah, of course lah. But they are not D24. No lah. Okay, Mr. Yap, tunggu sekejap eh. Okay. Baik, kita akan naik ke atas. You go this way up. Ah, yes, this way up. Ke Bukit Puakah di hadapan sana. Dan saya akan tunjukkan anda lebih lanjut lagi. Cerita lebih lanjut tentang tempat ini. Okay, kita dah sampai di Bukit Puakah, anda lihat eh. Dan di sini dikatakan supaya berhati-hatilah, takut ada dahan-dahan yang akan patah, pokok mungkin tumbang. Jadi kita harus berhati-hati. Dahulunya tidak ada jalan macam ni ya, yang cantik dan selesa. Tapi sekarang kita akan panjat. Dikatakan Bukit Puakah ni ada satu kejadian ketika zaman British menakluki Singapura berpuluh tahun yang lalu. Dan kisahnya akan saya ceritakan lebih lanjut bila atas, berada di atas. Anda patut lihat keindahan, kecantikan Bukit Puakah ini memang cukup cantik. Baik, kita akan jalan sekarang menuju ke arah Bukit Puakah. Dan saya akan hidupkan kamera ini di bahagian hadapan. Baik, kalau dapat kita lihat kecantikan Bukit Puakah. Nampaknya cuaca pun semakin gelap, kita harus cepat. Dan inilah dia Bukit Puakah yang disebutkan. Penat ke sih? Penatlah biasa. Saya dulu tak ni, saya Everest. Ini Bukit Puakah. Tak main. Baik, kita pun dah hampir sampai di kemuncaknya. Saya akan ceritakan tentang kawasan di Bukit Puakah dan sebentar nanti saya akan tunjukkan sesuatu pada anda. Bukan di atas, malah di bawah, tapi kita akan dapat lihat kecantikan Bukit Puakah ini. Okey. Tadi tu awak tengok slope dia. Sikit aja. Sekarang ini slope di belakang saya ni betul-betul punya menjunam. Dan saya Al-Hafiz dan rakan-rakan, terutama saya lah, akan cuba saya upaya untuk memanjat Bukit Puakah. Baik, ini bukan lagi 3MJ12 eh, ini ekspedisi memanjat gunung. Baiklah, awak ikutlah saya sini. Pemandangan keindahan yang cukup cantik. Dan saya boleh sarankan anda boleh bawa anak-anak anda lah yang bukan kecil tetapi mungkin darjah 4-5 untuk memanjat Bukit Puakah ini. Dan masih lagi jauh perjalanan. Aku tengok si Hafiz ni senang je panjat ni.
Penat juga. Penat lah. Okey lah. Patut pun kau ada muscle. Eh? Baik. Kita akan matikan video sampai atas baru saya on. Eh? Saya tak tahan lah. Tangan berat. Okey. Ciao. Kita dah sampai. Belum lagi sampai habis. Awak tengok. Makin lama makin tinggi pula. Belum lampau eh. Kita akan cuba panjat ni pula. Okey. Here we go. Aduh. Saya akan matikan video ni. Akan jumpa anda di atas. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita sampai ke puncak Bukit Puaka. Saya akan pacak bendera rakyat Singapura yang pertama menjejakkan kaki atas bukit ni. We are the first. Oh, ini baru sakit kronik ni. Ini dia keindahan, kecantikan Bukit Puaka. Okey, Arafis. Baik. Tidak pegang kanan ini. Okey. Ia pun berat. Baik, kita dah sampai di puncak Bukit Puaka. Kalau anda lihat, matahari pun dah mula nak terbenam. Keindahan, kecantikan Bukit Puaka. Dan ini merupakan tasik, granite quarry. Mengikut sejarah, saya tak tahulah sejarah ini yang sahih ataupun tidak. Beberapa orang pendengar-pendengar Ria ada mengatakan penduduk Pulau Ubin sendiri menceritakan tentang Bukit Puaka. Dahulu granite quarry ini dimiliki oleh seorang pemilik dari British ketika zaman Singapura ditakluki oleh jajahan orang British. Dan selepas jajahan semua dah orang rakyat British dah keluar dari pulau ini, Jepun pun dah tak ada lagi. Jadi beliau katanya ingin kekal dan tinggal di sini untuk sementara waktu, menghasilkan batu-batu granit daripada quarry yang anda lihat sekarang ini. Dikatakan rakyat British ini mempunyai seorang anak kecil, anak gadis kecil, dan ketika bapanya bertugaslah melihat pekerja-pekerjanya menjalankan tugas mereka di granite quarry ini, anaknya akan lari-lari di sini dan berjumpa dengan pekerja-pekerja ayahnya, dan ramai pekerja kenal dengan anak Mak Saleh lah, anak kepada bos granite quarry di Pulau Ubin ini di Bukit Puaka. Difahamkanlah, entah benar atau tidak, ketika budak tu sedang bermain-main bersama dengan anak patungnya, dia selalu seringkali kelihatan bersama dengan teddy bear yang dia pegang. Dia terjatuh daripada ketinggian ini yang anda lihat ni, dan kemudian biasalah jatuh dari ketinggiannya macam ni, kemudian membawa maut. Dan sejak itulah bapanya kesedihan, ibunya kesedihan, terus meninggalkan Singapura, meninggalkan Pulau Ubin, meninggalkan granite quarry ini terbengkalai. Pekerja-pekerja pun dah tak ada kerja. Jadi inilah air yang bertakung di sini menjadi satu tasik yang cukup cantik. Dan ada penduduk mengatakan, dan juga rakyat Singapura lah, penduduk Singapura mengatakan bila malam-malam tertentu akan kelihatan anak-anak kecil lari dekat kawasan ni. Di belakang saya ni mungkin di sana, saya tak pastilah. Dan oleh kerana itu, mereka nak tenangkan, katanya roh
yang tak tenang tu, penduduk Pulau Ubin telah pun mendirikan satu shrine, sebuah shrine berwarna merah yang ada terletak di bawah. Tujuannya saya tak pasti, tapi mengikut cerita tujuannya untuk menenangkan roh anak kecil yang seringkali kelihatan di kawasan ini. Jadi kita akan turun bawah, saya tak nak rakamkan lagi. Jumpa anda in a flash. Okey, akhirnya kita dah sampai di bawah dan saya rasa saya akan batalkan untuk pergi ke sungai. Kita akan pergi ke destinasi. Saya akan cuba tanya Mr. Yap tentang kawasan pokok kain merah. Di sanalah gangguan kiriman email yang saya terima. Akan saya beritahu anda lebih lanjut, tapi saya nak perlu tanya sebab katakan penduduk-penduduk di sini cukup sensitif dengan tempat itu. Jadi kita akan ke sana sekarang. Kalau dia bawa kita, bagus. Kalau tidak, kita harus berjalan kaki jauh sedikit untuk sampai ke destinasi yang disebutkan. Sebab saya dah tak boleh tahan lagi, dah malam. Jadi niat di hati kalau kita lalu dekat kawasan sungai itu, saya akan tunjuk. Kalau tidak, lain kali insyaAllah. Okey, kita kembali ke van, kita berbual dengan Mr. Yap.